saya akan bawa yuk. Saya hari ini ada kelainan, saya ada pemandu. Salah. Kameramen. Oke, hari ini saya akan coba pas kaya wikuin. Kaya. Saya akan saya akan bawa yuk semua berjalan di Pasar Sandakan. Ini adalah first time selepas PKP. Selepas PKP dilonggarkan, maksudnya kita dah masuk fasa PKPB. Jadi saya baru nak berjalan di pasar. Saya nak cari baju sebenarnya, baju kerja apa semua. Okay guys, jadi kita tengok macam mana suasana di pasar. Kebetulan esok hari raya, jadi hari ni mesti banyak orang. Okay, kita tengok. Ya, itulah dia, itu laut. Itu adalah laut apa? Laut Sulu. Ah, ini adalah Laut Sulu. Okey, cuba tengok sebelah sini. Tengok rumah-rumah ni. Tengok rumah-rumah orang ni. Ini adalah rumah-rumah orang kaya. Saya perasan mesti dia orang ni memang sengaja buat rumah tepi ni supaya dia orang mau pagi boleh tengok laut. Laut di sana. Alah, atas tempat. Alah, di depan tu. Ah, ni dia tengok rumah ni. Ni tengok rumah-rumah ni. Tengok rumah tu berkaca dinding dia. Sebab dia nak tengok laut. Tu dia dah. Ini adalah rumah-rumah orang di atas air, guys, ya. Jadi, diorang parking kereta memang dekat tepi jalan macam ni. Diorang tak ada tempat parking kereta. Jadi, kalau nak makan makanan laut, semua orang akan pergi sini. Jalan Sim-Sim nama dia. Bukan di Sim lah, Jalan Sim-Sim. Dekat sini kita ada satu batu besar, batu kapur ke batu apa, saya tak tahulah. Di sebelah sini. Dah lepas dah. Belakang sini. Okay guys, nampaknya kita kena patah balik. Maksudnya Dewi ku yang Nampaknya kita kena patah balik guys sebab jam. Sebab esok hari raya, jadi aduh, jam teruk guys, jam. Lepas tu banyak jalan yang ditutup. Bila jalan tutup, jadi satu jalan dia orang pakai jadi dia jam. Lepas tu kita patah balik. Balik. Mana? Tadaa, hai guys. Jadi inilah yang saya beli hari ini. Saya beli komputer. Jadi you all akan tengok saya pasang komputer. Actually ini first time saya beli komputer. Sebelum ni belum pernah. Jadi ini sedang promotion, promotion hari raya. Jadi harga dia RM89, tapi harga sebenar dia dalam 200 lebih lah. Okay, hari ini kita akan pasang komputer. Yahoo, malam ni tidur dengan komputer. Jadi beginilah rumah bilik saya, ya. Tilam tak adalah mahal sangat. Boleh lah. Bestnya. Wow. Okay, pergi dulu. Jadi kita akan pasang dia punya tilam. Oh,
Jadi yay, daripada tadi yang tak ada apa-apa, sekarang okay lah. Oh, habis gambar saya kat belakang tu. Wow, promotion ni RM89. Wow, jadi saya puas hatilah. Sebab kita orang suka warna biru juga, bolehlah tidur seronok-seronok malam ni. Tapi langsir warna lain. Wow. Kalau dah habis situ, buat je macam ni. Tenang. Okay. Okay guys, rasanya video sampai di sini saja. Bye bye. Diharapkan semoga terus suka video ni. Jadi saya nak tunjuk sesuatu. Inilah selalu menjadi perosak dan suka cakap-cakap walaupun dia buta. Dia buta guys, tak ada mata dia, macam ada masalah sikit dengan mata dia. Jadi harap dia tak mencakar, dan saya dah pesan suami saya supaya tutup pintu selalu lepas keluar atau masuk bilik ni supaya dia orang tak cakar. Sebab tilam dengan bantal sebelum ni pun kena cakar habis. Itulah yang nak beli komputer tu. Bye guys, jangan lupa like, share dan komen. Kalau anda suka video ni, subscribe. Bye. Jadi itulah komputer saya. Cantik kan? Nunca vi na capa, é se eu nunca vi na capa, nunca vi na capa, é se eu nunca vi na capa.